Soalan seterusnya. Apakah hukum korek hidung dan telinga batal ketika berpuasa ke tak batal? Tengok. Korek hidung pun tak tahu lagi batal ke tak. Sebab tu mari malam ni untung. Mari bodoh balik cerdik. Faham lagi? Syaitan jahat syaitan. Dia kata, bos, mu jangan tanya soalan ni korek-korek hidung. Pasal apa, Tan? Kalau mu tanya orang kata mu bodoh. Okey, Tan, aku tak tanya. Bila tak tanya, sampai mati bodoh. Faham? Biarlah soalan bodoh pun. Faham tak? Tahu dah, Ustaz. Tapi soalan tu bodoh, Ustaz. Jangan layan. Biarlah dia nak tanya. Tapi tu soalan bodoh, Ustaz. Memang sebab dia bodoh. Faham lagi? Tapi bila dia bertanya, dapat jawapan, tidak lagi buat bodoh. Korek hidung batal tak? Korek hidung haram tak? Kalau tanya haram, haram hukumnya korek hidung. Bila haram? Hidung orang digi korek. Deh. Tu imam tengah tidur digi korek. Haram. Deh. Dahlah hidung kita lah. Hidung kita makruh. Bila makruh, tidak ada hajat. Tak gatal, tak apa, korek hidung. Jenis korek hidung. Faham tak? Orang panggil mak ni, mak hidung. Suka korek hidung. Makruh. Ini ulama jawab. Faham? Tapi bila dia berhajat, contoh gatal, ada sesuatu yang ada dalam lubang hidung dia, dia pun korek. Hukumnya harus. Tidak makruh. Dah batal ke tak, Ustaz? Ini bagus soalan. Nak tahu batal ke tidak, yang membatalkan puasa ialah memasukkan suatu juzuk atau ain melebihi daripada sempadan batin kepada ruang rongga badan yang terbuka. Nah, rongga badan terbuka mana? Mulut, hidung, telinga, kemaluan. Itu saja. Faham? Rongga badan yang tidak terbuka tidak batal. Nah, jadi rongga terbuka kalau hidung dengan mulut. Hidung kat mana? Hidung dekat ni. Lebih pada tulang belakang. Ni. Ni hidung kita ni kelopak hidung. Faham? Habis kelopak dia ada tulang. Faham? Di tulang ni orang tak korek hidung. Ada orang korek pada lanu ngesku dia apa? Mana ada korek lagu tu? Korek hidung dalam kelopak. Faham lagi? Dalam kelopak sahaja. Bila dalam kelopak sahaja, nah, maka hukumnya tidak batal. Kalau perlu harus saja-saja korek makruh. Itu pandangan ulama. Nah. Awak tak korek dengan screwdriver. Korek dengan jari. Jari mana? Jari kelingking. Tahu tak? Tuhan buat 5 jari kan? Nah, 5 jari. Nah, semua ada tu ni, semua ada fungsi. Jari kelingking ni kiri buat apa? Korek telinga, korek hidung. Faham? Kalau gatal-gatal tu tak? Gatal telinga, dia pun korek. Bila korek, dengan ni tidak berbahaya. Kan ada tujuan tuan buat. Jari manis, pakai cin. Nah, nampak manis. Jari tengah untuk bercebok. Orang tengah ni panggil basuh berok. Nah, kan sunat kan nak basuh berok, nak bercebok. Angkat jari ni. Jari ni lipat, letak di bawah. Tu cara basuh berok. Derah tangga. Satu ni saja kena. Faham? Kita tak mengaji 5 terus. Faham lagi. Habis tangan ni. Cebok. Ni, 1 jari saja ni. Bawah-bawah ni. Faham lagi? Cepat cucinya dengan tempat keluar. Laki-laki, perempuan. Balik test. Jangan buat sekarang. Balik test. Faham? Tengok. Dah 30 umur baru pandai basuh berok. Faham lagi? Mujo mari kuliah. Dah. Ni orang kuliah ni tak mari. Duk tengok drama. Faham tak? Tengok drama daripada zaman kaki. Benda televisyen 4 kaki. Ingat lu tahun 80-an. Ingat tak? Televisyen dia ada kaki tu. 4. 4 batang kaki atas TV. Tu 85-86 lah. Tengok drama dah. Sampai sekarang semua TV kena kecil manis. Kena potong belaka kaki. Bang, duduk kat dinding belaka. Nah, orang duduk mengajar di masjid, dia tengok drama. Bukan kata 25 apa. 60, 70. Masih lagi duduk tengok drama. Dah haram ke Ustaz? Bukan cerita tentang haram. No, orang duduk mengajar di masjid tau. Dengan hadisnya, dengan fiqahnya, ada ulama apa benda mengajar tajwidnya, tafsirnya, qiraahnya, dah ada mengajar fardhu ainnya, baca Qurannya. Dah.
Hidup tengok drama. 80 dah umur tengok lagi. Nak? Ha. Ada main cerita drama malam ni. Kampung ketuk ni. Ha. Cerita mana satu tu? Cerita tu yang sama tu. Cerita mana tu? Cerita orang jadi ular tu. Ha. Eret tu 80 buah depan TV. Nak? Nah. Ha, waktu Fatihah tak betul, akidah pun tak pasti. Nah. Ha, bukan marah tengok drama. Nak? Ha.